Pesta pempek. Yeha! Wuh! Siapa nih di sini yang suka makan pempek? Tunjuk tangan. Karena hari ini aku, Mike Eaton dan DJ Katie Kupu-Kupu mau makan berbagai macam varian pempek asli Palembang di Pluit. So, buat kalian yang udah penasaran, ya udah, ngapain ditunggu lama-lama lagi? Yuk, buruan ikutan kita untuk kita cari tahu seberapa enak sih pempek ini. Di sini ada dua jenis, yaitu dari ikan belida dan ikan tenggiri. Kita masak pempek ikan belidanya dulu ya. Nih, aku kasih tau prosesnya. Pertama-tama, potong-potong lenjer dari ikan belida. Kemudian, kita masukkan potongan lenjer besar, adaan lenjer kecil, kapal selam dari ikan belida ke minyak untuk proses penggorengan. Sekarang, kita biarkan pempek ini berendam dalam minyak sampai matang. Selanjutnya, masukkan empek-empek kulit yang dicampur dengan ikan. Kenapa empek-empek kulitnya dicampur dengan ikan? Biar kulitnya nggak hitam, guys, dan nggak terlalu keras. Sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang masukkan pempek keriting dan adaan dari ikan tenggiri. Ngelihat proses masaknya aja udah nggak sabar nih, udah bikin lapar gitu. Setelah semua pempeknya matang, kita angkat dan tiriskan. Nah, sekarang adalah plating lenjer kecil belida. Adaan belida, kapal selam besar belida, lenjer besar belida, kulit tenggiri, keriting tenggiri, kapal selam kecil tenggiri, lenjer kecil tenggiri, kapal selam besar tenggiri, dan terakhir lenjer besar tenggiri. Wow, gimana coba sensasi makan pempek satu nampan kayak gini? Kenyang nggak tuh? Nah, sekarang kita mau masak mie celor. Proses pertama-tama adalah kita masukkan udang ke panci, lalu rebus udangnya. Setelah warna udangnya berubah menjadi orange, mentereng kayak gini, berarti tandanya adalah dia udah mateng, guys. Langsung deh, kalau udah mateng kayak gini, kita angkat udangnya. Kemudian, kita masukkan toge untuk proses perebusan. Nggak perlu lama-lama, guys. Setelah itu, letakkan toge di mangkok karena mie celor artinya mie seduh. Nah, sekarang kita seduh mie-nya ya. Kita tunggu sampai mie-nya matang. Setelah itu, kita plating mie-nya. Kemudian, tambahkan telur, udang, terus tinggal ditaburkan bawang goreng di atas udang. Dan terakhir, siram mie celornya dengan kuah udang yang gurih ini. Ini adalah namanya celimpungan. Salah satu makanan khas Sumatera Selatan juga loh. Celimpungan ini udah dikukus sebelumnya. Dan sekarang kukusannya siap dibuka. Ini dia celimpungan yang udah dikukus. Kemudian kita landingkan celimpungan ke dalam mangkuk. Lalu kita tuangkan kuah celimpungannya. Dan terakhir kita taburkan bawang goreng untuk finishingnya. Teman-teman bikin lapar, aku seneng banget. Hari ini aku nge-hosting bersama teman aku di JKT Butterfly. Hari ini gimana kamu ajak aku mau makan apa? Nah, aku mau ngajak kamu makan empek-empek khas Palembang. Oke, yuk kita, aku mau makan banget, aku lapar. Nah, kuahnya juga, ini kuah cukanya ada dua macam kayak itu ya, yang pedes, ini aku yang manis. Yang pedes. Aku yang manis aja. You may think I'm super sweet, wow. Oh my guys, gak rela deh buat makan pempek yang udah disusun secantik ini. Yuk. Dua. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. The best banget sih ini pempeknya. Berasa banget ikannya. Rasanya tuh menggelegar banget dalam mulut. Ini emang beneran ikan tenggiri. Ikannya berasa. Terus telurnya ini gak pelit gitu loh, Kat. Tuh. Iya. Yeah. Bener-bener sampai ke dalam sini. Bukan hanya telur yang cuma sedikit gitu, enggak.
Tuh, karena aku dua kali gigit, yeah, telurnya tetap kelihatan. Mm. Dan aku suka satu apa ini ya, pempek ini kayak bumbu dan bukan bumbu ya, tepung dan daging dia kayak masih ada deng 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 kayak begitu loh. Nyoy-nyoy. Kenyal-kenyal. Jadi pasti pakai yang tepung yang beda. Yang bagus. Yes. Karena enggak. Ayo. Walaupun sederhana tapi rasanya enak pakai banget. Telurnya masih ada guys di sini. Tetap masih ada walaupun aku udah gigitan yang ketiga. Ayo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tekstur dari pempek ini sangat lembut dan empuk guys. Rasanya gurih abis guys. Sambalnya nendang. Aku suka kulit ini. Waktu dicampur dengan si kuah cuka, itu cukanya tuh benar-benar ngeresep ke dalam kulit ini guys. Tuh, tuh, bukan hanya di luar aja. Jadi pas digigit, itu tuh berasa kuahnya ada di dalam si kulit ini. Jadi memang benar-benar meresap ke dalam gitu loh. Tuh kan bener, setelah ditambah cuko, rasanya jadi enak banget loh. Aku dibikin gak bisa berhenti ngunyahnya. Astaga, ini ancaman nyata, gak bisa disisain. Yeay. Ini ada di disediain, jadi ini isiannya tuh banyak banget. Nanti aku ambil buat kamu ya. Oh iya, kamu buat kamu ya. Dan ini spesial khas Palembang kan? Khas Palembang. Khas Palembang juga, oke. Guys, guys, kita cobain mie celornya yuk, selagi masih panas nih. Ini kalau lihat dari bentukannya guys, ini tuh aloy mak banget nih tuh. Aduh, nggak sabar, kita coba banget. Yuk, kita coba ini dulu nih. Yang originalnya ya? Yes. Let's try this. Ini gurih pakai banget loh. Enak banget. Ini the best. Oh my god. Approve. Ini enak banget. Oh my, stop dia bikin apa yang aku nggak pernah makan kayak gini. Ini enak banget sih. Dani ini lembut. Pasti homemade, bikin sendiri. Yeah. Yes tuh. Benar. Tuh aku coba telur dan udang. Gokil sih ini, kesempurnaan yang ada di mangkok ini gak bisa disia-siain kayak gitu aja guys. Jujur ya, aku sebagai pecinta udang, ini salah satu olahan udang ter-the best buat aku. Apa nah, nih? Sekarang karena kamu belum kenyang, yes, aku mau kasih kamu ini namanya adalah celimpungan. Celimpungan. Jadi kita penasaran. Langsung aja nih kita racik guys. Kita aduk-aduk. Aduk-aduk. Okay. Gimana pempek kalau nggak goreng rasa gimana sama enggak? Kita coba. Oi, oi, oi. Pas dimakan, aduh gusti. Jadi guys, ini walaupun kuahnya base-nya dari ikan belida, tapi aku nggak nyium dan aku nggak nemu rasa amis gitu loh. Jadi memang yang aku rasain hanya si gurih dari ikan belida ini. Nggak ada rasa amis sama sekali. Oke,